Untuk meningkatkan budaya gotong royong dalam membangun daerah pedesaan terpencil dan tertinggal, Kodim 1304 Gorontalo menggelar upacara pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD. Pelaksanaan TMMD ini digelar selama 30 hari dengan sasaran pembuatan jembatan, jalan, dan fasilitas MCK yang berada di akses jalan menuju Pinogo. Upacara pembukaan TMMD ini digelar di lapangan Desa Pangi, Kecamatan Suwawa Timur, Selasa pagi yang dihadiri Danrem 131 Santiago, Brigjen TNI Sabar Simanjuntak, serta pejabat kabupaten maupun provinsi. Danrem 131 Santiago, Brigjen TNI Sabar Simanjuntak mengatakan diadakan TMMD guna untuk membantu masyarakat dan pemerintah dalam mempercepat pembangunan daerah yang tertinggal, khususnya daerah Pinogo. Dia adalah untuk rakyat ya. Membantu kesulitan-kesulitan rakyat yang ada di wilayah dan juga membantu pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan di daerah. Jadi yang utamanya adalah kesulitan masyarakat dari Pinogo ke daerah Gorontalo. Sementara itu, Dandim 1304 Gorontalo, Letkol Infantri Dadang Ismail Marzuki menambahkan kegiatan ini untuk mengenalkan kepada masyarakat terkait program pemerintah dan program yang sifatnya membantu untuk kesejahteraan masyarakat. Adanya kegiatan-kegiatan itu masyarakat sudah semakin mengenal program-program pemerintah, kemudian juga program-program yang sifatnya membantu mensejahterakan masyarakat, terutama di masyarakat desa khususnya di Kecamatan Suwawa Timur. Ingrid Wartabone, Mimosa TV, mewartakan.